Kang, ini kasusnya Saipul Jamil kok complicated banget ya? Kasus yang mana, Mbar? Yang asistennya narkoba itu ya? Yoi. Complicated gimana sih, Mbar? Bukannya polisi udah netapin kalau asistennya itu positif, sementara si Ipulnya negatif. Tapi bukan cuma soal itu, Kang. Ingat kan drama penyergapan mereka di jalur Transjakarta? Ya heboh banget itu loh, kayak nyergap gembong narkoba Meksiko. Ya inget lah, orang videonya viral banget. Udah gitu, Saipulnya ngejogrok dikerumunin orang sambil minta tolong. Nah, dua warga yang ikut-ikutan nyergap Saipul ini udah ditangkap dan jadi tersangka. Inisialnya itu I sama RP. Kalau RP tuh, kalau yang di video, dia pakai jaket sama helm hitam. Kalau yang I, dia pakai jaket merah sama helm hitam. Mereka ini diduga mukul dan mencaci Saipul dan asistennya waktu penyergapan itu, Kang. Nah, dua-duanya ini udah kena pasal 170 KUHP, ancaman hukumannya 5 tahun penjaranya. Terus complicatednya di mana ya? Kok belum nangkap gua? Nah, masalahnya I sama RP ini sebenarnya cuma ikut-ikutan ngejar mobil Saipul karena diserempet sama ditabrak. Jadi mereka tuh ikut nyergap karena kesel aja udah diserempet mobilnya sama Saipul. Oh gitu, jadi emang beda urusan ya. Terus kasus serempetannya diperkarakan nggak ke polisi? Katanya sih lagi diurus sama Polantas. Pertanyaan lain nih, kok polisinya ngebiarin warga sipil ikut-ikutan nyergap lama nangkap Saipul dan asistennya sih? Tiga polisi yang nangkep ini nih udah diperiksa sama propam dan dibebas tugaskan sambil menunggu sidang etik. Mereka tuh akan disanksi karena membiarkan masyarakat sipil ikut nangkep dan melakukan kekerasan ke Saipul sama asistennya. Ada-ada aja Bang Ipul, Bang Ipul. Kok jadi Bang Ipulnya? Iya, Pak Polisi, Pak Polisi.